Ya, ANS. Terus jauh. Halo guys, selamat sore Sobat Mania, salam transportasi Indonesia. Sore ini pada hari Minggu tanggal 02 Mei 2021, sekarang saya berada di terminal bus Jati Jajar Kota Depok. Nah, momen tanggal 2 ini saya tidak sendiri, tapi saya bersama Mas NSC Mania. Halo Mas NSC, apa kabar lagi? Baik, baik, baik. Sudah sebulan lebih ya, kita tak jumpa ini. Semenjak kerusakan gunung itu Mas NSC. Kabarnya terminal Jati Jajar ramai atau ini biasa aja mas ini? Ramai. Itu ada AR-12 non stop. Wow. Ke dalam nggak mas ini? Kemudian masuk Sinar Jaya 60 RD. Mantap. Tujuan Jakarta Jogja. Ini sebenarnya. Pada hari Minggu tanggal 02 Mei, suasana di terminal bus Jati Jajar Kota Depok. Saya belum masuk nih, saya masih di pintu masuk. Dari Padang ini, dari Padang ya, baru nyampe. Non stop 162. Pasukan Pelarianto mulai berangkat meninggalkan terminal Jati Jajar. NSC Mania. Ke bawah, dalam. Ikut. Jajap. Ini sama yang pawangnya kawasan terminal Jati Jajar nih. Mas NSC. Wede. Puncanya terminal Jati Jajar. Inilah akses ke dalam terminal bus Jati Jajar, Kota Depok. Terminal Jati Jajar ini terbagi dua keberangkatan, pagi, sore, dan malam. Nah, ini ada Budiman Depok Sukabumi. Weh, kok belum suka, Mas? Kita mau mancing ini. Hah? Mau mancing? Ya, ada bus. Ini bus rapid. Transit, bus rapid. Apa maksudnya? Terminal. Hah? Antar terminal Depok, terminal Depok. Oh. Jati Jajar. Tarif 7.000. Oke, sobat mania. Ini saya mau masuk ke dalam terminal. Setelah tadi dari pintu masuk di pinggir Jalan Raya Bogor. Nah, ini suasana di terminal bus Jati Jajar Kota Depok. Di sebelah mana nih? Sebelah barat nih. Ini masuk tem-teman bus Jawa Barat seperti ini. Wow, ada Bejo Tronton, Volvo. Kemudian ada beberapa bus tujuan Jawa Tengah lainnya. Dan ini bus tujuan Depok Sukabumi via Tol Cibinong, Citerep, Medal Jaya. Thank you.
Sukabumi Depok, Budiman, medium brass. Murni Jaya 147, tujuan Jogja, Wonosari berangkat. Wah, ini di belakangnya disitu Sinar Jayan 97RD Jakarta Jogja. Paling pojok sendiri itu ada double decker laju prima. Ini Mas NSC Mania, sering hunting di Terminal Jati Jajar. Ini Mas Oni, untuk masuk ke dalam sekarang pakai rapid antigen atau enggak, atau bebas? Kalau itu kayaknya masih bebas, cuman dia ada ininya, apa, begitu beli tiket nih, tiketnya kan di sini, tiket keberangkatan. Jadi tiket keberangkatan kita harus cetak kartu, ada di ruangan sisi kanan. Oh. Jadi cetak kartu, baru bisa masuk ke ruang tunggu penumpang. Jadi nggak kayak dulu, kalau dulu kan begitu beli tiket, langsung masuk ke ruang tunggu. Wow, kalau sekarang nggak bisa. Iya, tahun lalu masih bisa sonong gebo kita ya. Sekarang nggak bisa, ada penyekatan. Dia pintu elektrik. Cuman teknisnya saya juga nggak tahu, itu cetak kartunya gratis apa bayar, nggak tahu. Kemarin dengar info dari yang beli tiket itu, dari beli tiket, cetak kartu di ruangan sisi kanan, baru masuk ke ruang tunggu penumpang. Jadi agak ribet juga sih. Oke. Nah, tuh di depan saya ada dua ibu tujuan Tasik Depok, R26. Saya yang berangkat. Pak 013. Budiman 288 berangkat. Masuk ya. Oh, masuk. Kemudian ada Blue Star tujuan Bogor Ponorogo. Dan juga masuk di sore ini di Terminal Jati Jajar. Murni Jaya 143. Berangkat. Apa parkir ini? Berangkat. Itu Beju Tronton belum berangkat, B75. Timurian udah pada berangkat Mas Uni ya? Belum. KYM tujuan Surabaya masuk. Mantap, kinclong bener ya. Boys oi, putih. Kemudian LP laju prima berangkat tujuan Karanganyar. Surabaya baru masuk sebentar, berangkat. Dan kemudian di belakangnya ada Sumber Alam. Sang Legend. Pak 007. Ya, Beju Tronton berangkat. B75. Bentar.
Kemudian Budiman tujuan Depok Banjar berangkat. Dan Budiman 376 juga berangkat. Gunung Harta keluar. Garut 135. Ya, disusul Dieng Indah. Iya, lebih klasik nih ya. Wah, ini masuk KPR juga mas ya nih. Ini enak masuk nih. Rambutan ini. Waktu malam-malam. Kacanya enak nih, nggak ada topinya. Iya, los, pandangan. Wonosobo iya. Bogor, Pasalan. Ya, Sinar Jaya. Disusul Mulai Indah. Oh, 24 RC. Sang Artis. Wow, mantap. Tuh, 24 RC masuk nih. Tadi? Iya. Waduh, apa? Novanya di sundul. Iya. Mantap. 24 RC masuk. Jaya 130, mantap. Santika Jepara Jakarta masuk di terminal pukul 16.05 dan Murni Jaya double decker keluar jurusan Jakarta Jogja. Yoi, CDM 201. Dan 7 RD. Jakarta, Jakarta. 7 RD. Mulia Indah keluar. Oh, Bro Gordon ya, Pak. Kemudian bus medium. Halo, tujuan Depok Sukabumi.